Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di vlog kali ini channel berada di pasar bahan kendaraan. Jadi sebelum kita lanjut ke vlognya, mari kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan murah rezeki ya. Maka kita mari kita sama-sama berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sama-sama baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Baik, teman-teman, kita lanjut ke karang vlognya. Nah, di sini ini kilo 2. Di mana kilo 2 ini ada sebagian yang sudah dirusak dan ada sebagian yang belum dirusak. Nah, pasnya di pasar ban ini tidak dirusak. Inilah pasar ban yang terbesar di Jeddah. Inilah pasar ban yang terbesar di Arab. Di sini memang berbagai macam merek di sini ada ya. Tapi yang paling terkenal di Arab itu ya ini Hankook. Nah, Hankook yang paling terkenal di sini. Ya. Tapi di sini saya lihat ini ada Hankook. Ada Michelin, ada Bridgestone, ada Continental, Goodyear, Yokohama, dan Lotte yang ada di sini yang kelihatan. Nah, kalau di situ itu lengkap ya teman-teman. Ini ada ban traktor juga. Nah, ini ada Bridgestone. Ini Mahmud. Hah? Mahmud. Ini. Ini polos. Sup, sup. Di pasar ya. Pasaran. Pasaran mah. Siti. Siti lo lagi. Mati, mati ya suara dia. Apa dia? Hah? Itu Siti yang ada. Hah? Ada antara gimana? Nice, ya? Jadi? Nah, jadi di dalam itu full ini ada. Jadi sini sangat besar ini teman-teman ini. Semuanya terbesar lah kayak di Jeddah ini. Sana-sana itu teman-teman, luar biasa ini pasar global ini ya. Pasar global Arab Saudi. Jadi kalau kita mau cari ban, sebenarnya nggak harus ke sini juga, ya, karena apa namanya untuk selisih harga juga nggak terlalu tinggi dengan penjualan ban-ban yang ada di Pertamina. Biasanya kan di Pertamina juga ada teman-teman yang jual ban, tapi dia ngambilnya di sini. Paling selisih harga 10-15 real gitu. Jadi yang ada jadi selisihnya seperti itu doang teman-teman ya.
11 real ada juga sih yang dijual di apa namanya di luaran, tapi dia ngambilnya di sini, ngambilnya di sini Pak, karena di sini adalah sumbernya teman-teman ya, sumber daripada bahan yang ada di Tidas. Orang kalau mau murah belanja ke sini. Tapi pengalaman saya belanja di sini juga kalau kita tidak bisa menawar juga ya kadang-kadang kena mahal juga karena ada istilahnya riba. Riba itu kita belanja pajak langsung teman-teman, pajak di tempat. Jadi sebelum kita bawa pulang kita sudah pajak duluan, kita kena pajak duluan. Jadi misalkan kita belanja 10 real, pajaknya ya sekitar 10 halalah. 10 halalah ya, 10 halalah. Nah, jadi kalau kita belanja 1000 kan 100 real. Untuk pajak. Dari pajak langsung di sini teman-teman ya, kalau kita belanja apa saja ya, mau ban, mau makanan, mau apa, sudah ada pajaknya langsung. Nah, kayak ini nih, nah ini dia mobil ini nih nganter ke luar kota ini ya. Dia barusan muat, sekarang itu mau pergi ngirim dia. Nah, bisa teman-teman lihat ini merek-merek ban yang ada di sini ya. Itu sudah terlihat di sana merek bannya, dan tadi saya sudah dokumentasikan di gudang sana bannya, breakstone-nya ya. Ada situ banyak sekali. Oke, teman-teman. Demikian sharing saya tentang pasar ban yang ada di Jeddah ya. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebih Nandrol channel mohon maaf jika penyampaiannya tidak sesuai dengan kenyataannya ya. Terima kasih. Kurang lebih saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Buku. Tadi kita beli ban oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Situasinya di pasar ban ya teman-teman. Situasinya dari atas sini ini bisa langsung pasang. Ban advance. Jadi ke portal. Seputaran Jeddah ya, mungkin teman-teman yang ada di Jeddah ingin beli ban silakan merapat ke sini teman-teman ya.